Jumpa lagi dengan saya, Mbok Chan, Mbok Ewong Sak Paran Paran. Kita lagi nunggu bis. Ya teman-teman, hari ini hari libur ya. Saya libur dan ikuti terus apa saja kegiatan saya selama saya libur ya. Akan banyak banget kegiatan ya, mungkin jalan-jalan, shopping ya. Kita akan lihat bersama. Ikuti terus channel saya, Mbok Chan ya. Kegiatan pertama saya pagi hari ini adalah saya mau ke Wanjai. Saya mau belajar nge-YouTube ya. Jadi kalau nanti saya posting video ini adalah video pertama saya untuk belajar YouTube ya. Saya akan ke Wanjai bertemu dengan master YouTuber Hong Kong ya, Mas Sandro. Saya akan ke sana, saya akan belajar. Wah, ini lihat di bis atas deck atas ini cuma saya sendiri, gila. Padahal ini udah gak terlalu pagi sih, udah jam 8 lewat. Oke, nanti sampai sana saya akan update lagi ya. Tunggu untuk berita selanjutnya. Ingat, jangan kemana-mana ya. Oh ya, yang belum subscribe ya, subscribe ya. Kemudian share ke teman-teman dan jangan lupa komen ya. Terima kasih. Ya, sebentar lagi kita akan melewati tempat wisata ya, salah satu wisata terkenal di Hong Kong yaitu The Peak Tram ya, di mana itu adalah tempat puncak tertingginya kota Hong Kong. Jadi di sana kita bisa melihat seluruh keberadaan kota Hong Kong ya. Tempatnya ini nih. Ini di sini nih ya. Tapi pintu masuknya di sebelah sana. Ya, tapi kita akan melewati nanti. Nah, ini nih lagi renovasi sih, ya. Itu pintu masuk dasar awal. Jadi untuk naik ke atas tramnya itu mesti naik kereta, ya, kereta menuju ke puncak. Kita kebablasan lagi, saudara. Aduh. Ya, turun dari bis kita mesti pakai masker. Nah, dan inilah hobi saya yang dari dulu, yaitu kesasar. Tadinya pengennya, maksudnya mau cepet gitu kan naik bis. Karena kalau naik MTR itu jalannya jauh. Tapi, aduh, naik bis itu malah salah naik bis dan salah turun. Jadinya malah kesasar, buang-buang waktu ini, duh. Jadilah muter-muter kita. Ampun dah. Ini malah di sentral. Sentral MTR. Yang jalannya ampun, jauh banget. Ya. Bisa telat ini malah nanti. Ah, parah. Daerah sentral ini biasanya pusatnya anak-anak Filipin ya. Para tenaga kerja dari Filipin yang ngumpulnya biasanya markasnya di sentral. Tuh. Banyak. Ini kemana lah MTR-nya? Ah, sebelah sini.
ke bawah di MDR-nya. Ke bawah. Oh iya itu. Masuk ke sini. Turun lagi. Ya inilah hobi saya dari dulu. Kesasar. Gak di Indo, gak di Hong Kong. Kemana-mana selalu aja kesasar. Ini mau ngirit waktu malah jadinya muter-muter gak karuan, buang-buang waktu. Aduh, bocan. Usia. Nah, sekarang saya tinggal bingung jurusannya. Saya jurusan ke Taiwan. Island Land. Mana ya? Nah, turun kita. Nah loh, ini kemana ini? Taiwan. Kayaknya bener ini nih.